Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan paket berupa reel. Ini udah tahu ya semuanya, ini isinya, ini udah ada namanya juga. Ini Daiwa Alpas SPTW 800 XHL. Ini kita beli kemarin ya, kemarin, dan ini baru nyampe sekarang. Ini barangnya second ya teman-teman. Kita beli dari Om Prana, YouTube-nya Om Prana. Dia kemarin ada posting di sosial media, kemudian kita inbox, kemudian lanjut ke WA, kemudian langsung nego harga dan deal. Ini katanya dia pemakaiannya 3 kali atau 2 kali pakai kemarin yang diinformasikannya. Oke, langsung aja nih kita buka. Ini udah ada pas. Ini barang second ya teman-teman, sekali lagi barang second. Ini kita dapat dikasih bonus sama Om Prana berupa soprok bufo. Soprok bufo ini lumayan killer juga ya untuk di daerah Kalimantan di sini. Nah, ini dia dapat soprok bufo. Kita simpan di sini dulu. Oke. Kemudian kita dapat meteran ikan. Nah, langsung dikostum oleh Bang Prana. Om Prana 42. Ini nih, Indonesia YouTube Fishing Channel. Nih, teman-teman yang mau lihat berkunjung di channel beliau silakan nih. Ini ada kita apa? Langsung channelnya. Oke ya. Terima kasih Om Prana untuk hadiahnya, bonusnya. Ini akan bermanfaat sekali ya untuk kita, kalau kita dapat ikan bisa kita ukur. Oke, ini panjangnya berapa ya kan. Nah, ini juga sangat bermanfaat ya bonusnya, ini dapat soprok bufo. Oke, kita singkirkan dulu ya bonus-bonusnya ya. Simpan di sini aja dulu. Kemudian kita lanjut ke reelnya. Ini tadi udah kita buka juga, kita cek-cek. Oke. Cek-cek dalamnya, kemudian kita cek segala macam gear-gearnya. Alhamdulillah ini aman ya. Cuman ini agak sedikit kotor sih saya lihat ya teman-teman, masih ada bekas-bekas. Mungkin habis trip kemarin belum sempat dicuci beliau, kemudian diposting dan saya nego langsung deal. Nah, ini dia. Ini juga berupa masih ada apa? Bekas-bekas air-air tawar ya ini ya. Ini kayak ada daki-dakinya. Kemudian belum sempat kemarinnya langsung di packing, kemudian langsung dikirim kan. Oke. Nah. Tidak apa-apa, ini lumayan mulus sih. Cuman ada beberapa titik saja, ini lecetnya di sini. Di sini teman-teman lecetnya. Kemudian di mana lagi ya? Tadi kita cek di bagian mana sih ya? Enggak ada sih, cuman itu aja, cuman gitu lecetnya cuman satu titik. Kemudian apa namanya nih, bekas-bekas pemakaian juga masih ada ya, namanya second. Ini juga masih smooth ya putaran knobnya, ini juga masih smooth sekali. Oke, kita hand on Daiwa Alpas SPTW 800 XHL. Oke, nanti kita mau bersihkan lagi ini apa, bekas-bekas pemakaiannya. Kita bersihkan, kita kinclongkan lagi, kita bongkar, kita kasih grease, kita kasih oilnya. Nah, kebetulan saya juga suka-suka bokar-bokar pancing ya teman-teman. Oke teman-teman, cukup sampai di sini saja untuk buka box atau unboxingnya nih. Terima kasih sekali lagi Bang Tana untuk bonus-bonusnya nih, ada dua bonus sama soprok, kemudian kedua itu ada ukur ikan, meteran ikan. Oke ya. Oke, kita cukup sampai di sini aja dulu. Sekedar hanya membuka box, mulai informasikan bahwa paketnya sudah datang. Dia inilah yang kita dapat.